Alami renovasi, ini beberapa fasilitas mewah di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Masyarakat Bali patut bangga karena memiliki Stadion Kapten Iwayan Dipta. Apalagi stadion yang terletak di Gianyar, Bali ini tengah mengalami renovasi untuk mempermegah penampilan. Markas Bali United, Stadion Kapten Iwayan Dipta saat ini masih menjalani renovasi dan beberapa fasilitas akan dipasang untuk melengkapi Stadion Kebanggaan Masyarakat Bali ini. Stadion Kapten Iwayan Dipta masih terus berbenah. Sebelumnya, Stadion Kebanggaan Bali United itu menjalani renovasi sejak November tahun 2020 dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjadi venue Piala Dunia U20 2021. Kami kurang lebih sudah 7 bulan melakukan renovasi tahapan venue Stadion Dipta dan lapangan latihan di Bali, ujar Ninengah Satriani selaku pelaksana dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali PPK Prasarana Strategis. Nantinya venue ini akan digunakan dalam pagelaran Piala Dunia U20 tahun 2023 mendatang, tutur Ninengah Satriani dikutip dari laman resmi Bali United. Dalam pembangunannya, Stadion Kapten Iwayan Dipta tidak akan menggunakan atap tertutup. Kekuatan bangunan menjadi alasan keputusan ini diambil. Apalagi, Stadion Kapten Iwayan Dipta dibangun pada 2004. Ini menjadi stadion pertama di Indonesia yang akan kami daftarkan sebagai rekor MURI, kata Joko Nugroho, Project Manager PT PP Persero kegiatan renovasi venue utama dan lapangan latihan Piala Dunia U20 Provinsi Bali. Dia juga menambahkan jika Stadion Kapten Iwayan Dipta akan memiliki videotron pada sisi utara dan selatan. Selain itu, penyiraman air untuk rumput lapangan sendiri sudah muncul dari tengah lapangan secara otomatis. Bukan hanya itu, Joko Nugroho menjelaskan jika cahaya lampu di Stadion Kapten Iwayan Dipta akan bisa diatur mengikuti musik.